السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa amruhum syuro bainahum, Wa mimma razaknahum yunfikun. Sadaqallahul adzim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam Semoga senantiasa tetap tercurah pada baginda alam Habibana wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tribunus rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam rangka pembahasan kita mengenai prinsip perjuangan dakwah, prinsip perjuangan hidup kita. Prinsip perjuangan yang ketiga adalah hendaklah kita bermusyawarah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an wa, am, wa amruhum syura bainahum wa mimma yunfikun. Ayat ini sebetulnya sebelumnya menjelaskan tentang orang yang dengan taat dia memenuhi seruan Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah baru setelah itu, wa amruhum bainahum. Dan dalam segala urusan mereka senantiasa bermusyawarah. Dan dilanjutkan yang terakhir, wa mimma rozaknahum yunfikun. Ada empat item sebetulnya item inilah sesungguhnya yang akan mempermudah perjalanan hidup kita. Item yang pertama, bagaimana kita taat terhadap seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di samping kita taat terhadap seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, wa amruhum bainahum Dan kita senantiasa bermusyawarah dan wa mimma razaqnahum yunfikum. Apabila empat item ini kita jalani, maka insya Allah kehidupan dunia akan mendapatkan kedamaian. Bukankah negeri ini lahir atas dasar kesepakatan? Bukankah negeri ini ada juga atas dasar permusyawaratan? Kita paham dan kita tahu bahwa panding father kita, para pendiri bangsa kita, bagaimana bermusyawarah bersama-sama untuk mendirikan bangsa ini biar aman dan tentram. Dan jadilah sebuah negara dan bangsa yang kita cintai yang bernama Indonesia. Itu hasil bermusyawarah kita. Para ulama mendefinisikan yang disebut dengan musyawarah adalah mengambil pendapat orang untuk dijadikan pendapat bersama. Oleh karena itu ketika kita bermusyawarah maka semuanya dalam posisi yang sama. Tidak ada yang mempunyai posisi yang lebih tapi posisinya adalah setara. Itulah hebatnya prinsip musyawarah. Oleh karena itu dalam kehidupan kita sekarang yang paling penting bagaimana kita rajin bermusyawarah dalam segala urusan. Demikian terima kasih. Allahul Muwafiqillah kami tarik. Assalamualaikum.